Akhir-akhir ini, kedekatan Celine Evangelista dan Marcelo Widianto tak henti menjadi perbincangan publik. Bahkan kini, kemesraan janda Stephen William itu menuai sorotan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ivan Gunawan malah menyebutnya penerusnya dan Ayu Ting Ting. Awalnya, Marcelo Widianto memposting video berisi endorse MS Glow. Dalam video akunnya tersebut yang tayang baru-baru ini, Marcel terlihat rapi dengan kacamata hitam. Sementara Celine Evangelista terekam begitu anggun dengan gaunnya. Kecantikan Celine pun terpancar jelas. Dengan kamera ala film, terlihat chemistry keduanya. Bagaimana tanggapan Lesti? Tulis Marcel Widianto. Melihat nama sang istri dicolek, Rizky Billar langsung bereaksi. Dia melihat adegan mesra Marcel dan Celine itu seperti di film Disney. Kayak film Disney, beauty and apa gitu lupa, tulis Rizky Billar. Komentar Billar itu langsung menuai banyak sorotan. Ada sekitar 700-an tanggapan di komentar tersebut. Sebelumnya, presenter Ivan Gunawan juga memuji pasangan Celine Evangelista dan Marcelo Widianto yang tengah dekat. Dia menilai keduanya layak menjadi penerus pasangan yang diidolakan netizen seperti dirinya dan Ayu Ting Ting. Ini kayaknya the next Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, kata Ivan Gunawan. Igun lantas meminta Celine Evangelista mencium pipi Marcel Widianto. Celine, coba cium pipinya Marcel, ucap Igun sapaan Ivan Gunawan. Mendengar ucapan Ivan Gunawan, Celine langsung mencium pipi Marcel. Dia mengatakan mencium pipi Marcel merupakan hal yang biasa baginya. Emang tiap hari kayak begitu, kata Celine. Igun terlihat malu-malu melihat Celine Evangelista mencium pipi Marcel Widianto.